pagi, saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur pagi ini Tuhan sudah membangunkan kita, memberi hari yang baik bagi kita. Sebelum kita melakukan aktivitas kita, kita mohon pimpinan Tuhan dengan mendengarkan firman-Nya. Oleh karena itu kita mau berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur atas segala kasih karunia Tuhan. Sepanjang satu malam Tuhan sudah menjaga, melindungi, memelihara kami. Bapa, kami akan menjalani aktivitas kami sepanjang hari ini. Namun sebelumnya, biarlah kami bertemu dengan Engkau melalui firman-Mu, karena firman-Mu lah yang akan meneguhkan, menguatkan kami di dalam melakukan aktivitas kami. Dalam nama Anak Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pagi ini firman Tuhan yang menyapa kita, Mazmur 121 ayatnya yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Saudara-saudara terkasih, ada seorang bapa yang memiliki satu perhiasan yang sangat berharga. Karena itu, karena perhiasan ini sangat mahal dan berharga, maka ia berusaha untuk menjaga, menyimpannya di tempat yang teraman. Begitulah pikiran bapa tersebut, sehingga dia menyimpan perhiasan itu dalam satu kotak, dan kotak itu disimpan dalam satu lemari, dan supaya benar-benar terjaga, lemari itu ditempatkan di rumahnya yang tingkatnya paling tinggi, katakanlah di lantai yang ke-10. Demikianlah sampai kepada lantai yang ke-9, lantai ke-8, dan seterusnya sampai ke lantai yang 1, dia menjaga pintu dan memberinya kunci yang terbaik. Bahkan tidak hanya sampai di situ, dia juga membuat pagar besi dan juga ada hewan peliharaan seperti anjing untuk menjaga supaya barang perhiasan yang mahal itu tidak diambil oleh orang atau dicuri orang. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, begitulah perasaan yang ada di dalam bapa kita tersebut dalam menghadapi rasa khawatir dan ketakutannya. Tapi pada pagi hari ini, firman Tuhan mengatakan kepada kita dan menyapa kita bahwa Tuhan adalah penjaga kita, Tuhan adalah pelindung kita, dan Tuhan adalah pemelihara jiwa kita. Bahkan dikatakan oleh Permasmur bahwa Tuhan akan menjaga keluar masukmu. Dan ini tentu mengingatkan tentang konteks di mana ketika bangsa Israel keluar dari rumahnya menuju rumah Tuhan dan kembali lagi dari rumah Tuhan ke rumahnya, dan tentu melewati perjalanan yang kadang memang banyak juga tantangan, ancaman, bahkan mungkin bahaya-bahaya yang mengintai. Tetapi sekali lagi Permasmur mengimani, meyakini bahwa Tuhanlah sang penjaga dan pemelihara. Biarlah firman ini juga menjadi kekuatan bagi kita, sebab kita juga sebagai manusia sering juga seperti bapa tadi, ada kekhawatiran, ketakutan, kegelisahan. Ya, karena itulah kita diteguhkan dan dikuatkan pada pagi hari ini. Tuhan akan menjaga keluar dan masukmu. Ini menyatakan suatu perlindungan dan penjagaan Tuhan secara menyeluruh kepada kita dari pagi hingga malam, sehingga kita merasa tenang dan damai. Ia yang menjaga kita, Ia yang Immanuel, artinya Tuhan beserta kita. Ia ada di depan kita, di belakang kita,
Dia ada di atas kita, dia ada di bawah kita, dia ada di tengah-tengah kita, sehingga kita merasakan kenyamanan, kenyamanan, kesentosaan, kedamaian. Dan itulah yang meneguhkan kita melewati kehidupan kita sepanjang hari ini. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah diteguhkan melalui firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami untuk menjalani aktivitas kami di sepanjang hari ini. Kami yakin dan percaya Tuhan terus menyertai kami. Kami berdoa untuk semua emeritus yang ada di tengah-tengah gereja kami. Bapa, biarlah Engkau terus memberkati serayamu ini, sehingga mereka juga terus bersaksi di tengah-tengah kehidupannya, sehingga Bapa, mereka juga semakin menyaksikan Engkau hari lepas hari. Beri dia kekuatan, kesehatan, umur yang panjang, dan boleh juga menjadi teladan di tengah-tengah gereja kami, terutama dalam teladanan iman. Terima kasih Tuhan buat semua anak-anak-Mu yang mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau juga memberkati kami, menguatkan, meneguhkan kami, memberikan kami kesehatan, sehingga kami mampu melakukan aktivitas kami di sepanjang hari ini. Biarlah penjagaan-Mu menjadi kekuatan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Marilah sama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita, selamat beraktivitas.